Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan harus selalu dihadirkan dan diberikan akses jalan yang bagus untuk memberikan kelancaran aktivitas rakyat dan tidak menghambat mobilitas. Para pejabat pemerintah Provinsi Banten diperintahkan untuk tidak menyakiti hati rakyat dengan terdapatnya akses jalan yang rusak. Karena saya tidak mau masyarakat harus menikmati jalan yang rusak. Kami selalu ingin jalan itu bagus. Begitu juga jalan Picung Bunjul. Ini ya, bagus ya. Kalau nggak bagus nanti kasih tahu gubernur dan wakil gubernur. Itu jalan Bunjul, Cikesik juga bagus. Jadi kalau Bapak keliling sana ke arah sumur, Cikesik itu dalam keadaan bagus, termasuk ke Binuang ya, Binuangan. Bagus. Jadi insya Allah ini adalah kegiatan yang kami lakukan, samping juga kegiatan-kegiatan lain yang kami berikan buat masyarakat Banten. Ini dengan niat ikhlas, baik, mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat kita sekalian. Dan saya berharap masyarakat Picung ini juga sehat walafiat. Tapi jangan lupa pakai masker kalau ramai-ramai ya. Karena memang COVID itu ada, COVID itu dirasakan. Saya sendiri berangkat sama Pak Andika. Karena begitu banyak kegiatan, kita juga termasuk yang terpengaruh. Dengan dibangunnya jalan sepanjang 25 km pada ruas Tanjung Lesung Sumur menjadi bukti bahwa Pemprov Banten selalu hadir dan ada di tengah masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim saat melakukan peresmian ruas jalan Tanjung Lesung Sumur. Juga jalan dari Labuan sampai ke Sumber itu sudah bagus. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi, PLT Sekda Banten Muhtarom, dan para Kepala OPD. Gubernur dan Wakil Gubernur Banten membagikan paket sembako bagi warga yang membutuhkan. Mungkin miskomunikasi sekitar ada 1 jam setengahan, tapi ya kita rela menunggu demi kedatangan Pak Gubernur dengan Pak Wakil. Apa lagi? Aduh,
mungkin ini salah satu ekspektasi kita, sehingga intinya terima kasih kesempatannya kepada Gubernur dengan Pak Wakil telah menyempatkan hadir di sini, sehingga warga di sini juga sangat antusias, responnya juga sangat bagus, luar biasa. Pembangunan jalan sudah mulai merata, sudah mulai bagus, terutama dari mana, dari Munjul Picung, iya, sudah bagus. Sudah kita rasakan gitu. Lama ya? Waktu jalannya jelek itu sekitar 1 jaman, iya, untuk saya pribadi mungkin ya. Tapi ketika sudah diperbaiki, jalan sekarang mulus-mulus, kurang lebih 15 menit.